Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Siswanto MPD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami Ibu Dr. Rusina selaku Ketua Jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Muslihah Dwi Hartanti SIP MPD selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Administrasi. Yang kami hormati Ibu Siti Umi Hayatumarga SPJ MPD selaku Koordinator Dekan Administrasi Perkantoran. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhyadi, Doktorandus Joko Kumoro MSc, Dr. Sutirman SPD MPD selaku dosen senior jurusan Pendidikan Administrasi. Yang kami hormati Bapak Sutanto MSc selaku Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu dewan juri Lomba Akademi tahun 2022. Yang kami hormati Saudara Ivan Ardianto selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun 2022. Yang kami hormati Saudari Dina Cahya selaku Ketua Panitia Komite tahun 2022. Dan yang berbahagia seluruh hadirin dan seluruh peserta Lomba Office Day tahun 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Lomba Office Day tahun 2022 yang bertemakan aktualisasi administrator muda dalam mengoptimalisasikan keterampilan administrasi di era Society 5.0.
sebelum memasuki acara pada pagi ini, izinkanlah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hafiz dan rekan selaku Master of Ceremony dalam acara Office Day tahun 2020. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara lebih lanjut, perkenalkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembuka. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan acara ini. Dan diakhiri dengan memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Memasuki acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mempersiapkan diri. Dan kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan Pak Panitia U22 kepada Saudari Dina Dwi Cahyanti. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Dina Dwi Cahyanti atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rosida MSI selaku Ketua Jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Ibu Dr. Rosida MSI, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sida MSI atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dr. Siswanto MPD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Siswanto MPD kami persilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Siswanto, MPD, atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni briefing dokumentasi. Kepada peserta yang ada di Zoom meeting, diharapkan mengaktifkan kamera. Dan kepada panitia yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Apakah panitia sudah siap? Baik, kami berdua dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya, terakhir, dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih kepada seluruh peserta yang mengaktifkan kami. Baik, setelah kita melakukan sesi dokumentasi bersama, sebelum kita melanjutkan acara pada bagian ini, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dosen yang memiliki kepentingan untuk meninggalkan Zoom meeting. Dan apabila berkenan mengikuti acara sampai dengan selesai, kami persilahkan. Baik, Office Day tahun 2022 ini, Kavi, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Bagaimana nih menurut tanggapan kami tentang Office Day pada tahun ini? Iya, betul banget Kak Alifa. Jadi dengan adanya acara yang diselenggarakan oleh Pendidikan Administrasi Perkantoran, ini adalah sebuah wadah bagi teman-teman sekalian yang memiliki potensi dan memiliki kelebihan untuk bisa menunjukkan prestasi mereka dan bisa mendapatkan award dan mendapatkan mungkin nanti bisa mendapatkan juara Kak Alifa. Betul sekali Kak, dan juga mengembangkan bakat yang mereka miliki ya Kak. Betul, tapi sebelumnya Kak Alifa, pasti dari teman-teman sekalian ada yang belum mengetahui. Kita dari tadi membahas tentang pendidikan administrasi perkantoran itu apa sih, bagaimana sih, dan kelihatannya yang seperti apa sih, boleh Kak Alifa jelaskan dulu. Baik, teman-teman jangan khawatir, karena saat ini kita akan memasuki sesi penayangan video profil pendidikan administrasi perkantoran. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Pekerjaan kantor terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Faktanya, ilmu administrasi memang selalu dibutuhkan di seluruh perusahaan yang bergerak di bidang apapun itu. Peluang kerja administrasi perkantoran pun sangat terbuka lebar. Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FEUNY siap untuk mencetak tenaga kerja administrasi perkantoran yang unggul. Saat ini, minat pendaftar di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pendidikan Administrasi Perkantoran diproyeksikan menjadi Guru Administrasi Perkantoran SMK. Praktisi atau pegawai kantor. Laboran Administrasi Perkantoran. Wira Usaha Mais. Profil lulusan yang kompeten harus ditunjang dengan proses belajar mengajar dan praktikum yang baik.
praktikum pekerjaan kantor modern sebagai bekal keterampilan lulusan. Proses kegiatan belajar mengajar dan praktikum diampu oleh dosen-dosen yang berkompeten dari berbagai disiplin ilmu. Fasilitas pendukung yang modern dan terkini membuat proses belajar mengajar dan praktikum menjadi lebih optimal. Mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran juga dibekali dengan kegiatan non-akademik. Kegiatan-kegiatan mahasiswa berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus mempersiapkan diri dan menguatkan karakter agar mampu bersaing di era global. Kepercayaan dari stakeholder membuat kami akan terus berbenah dan berinovasi. Kami berkomitmen terus mencetak lulusan unggul untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, itu tadi video profil pendidikan administrasi perkantoran. Bagaimana menurut tanggapan Kavik sendiri mengenai pendidikan administrasi perkantoran? Oke, teman-teman, yang menurut saya kan, menurut saya pribadi, dengan adanya video profile tadi itu bisa sedikit menjelaskan atau bahkan menggambarkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya apa sih itu arti dari pendidikan administrasi perkantoran dan bagaimana prospek jenjang kedepannya itu seperti apa. Pasti dari teman-teman itu sudah bisa memahami. Betul sekali. Oke, teman-teman, setelah kita melihat tadi dan memahami apa arti dari pendidikan administrasi perkantoran, sampailah kita pada titik puncak acara. Wah, ini tunggu-tunggu para peserta. Para peserta sudah menunggu dari technical meeting, mungkin dari bahkan latihannya sudah bertahun-tahun untuk meeting. Sudah mempersiapkan juga. Jadi, langsung saja. Pada sesi kali ini kita akan melaksanakan lomba Office Day tahun 2022. Lomba Office Day tahun 2022 ini, yang pertama yakni ada lomba desain PPT, dan yang kedua dilanjutkan dengan lomba desain CV dan olah data, yang ketiga dilanjutkan dengan lomba public speaking bahasa Indonesia, dan yang terakhir lomba kearsipan. Nah, berarti tadi ada lomba-lomba pada Office Day tahun 2022. Pastinya teman-teman sudah menyiapkan Kak Arifah dari berbagai latihan dan di bidangnya masing-masing. Langsung saja kami persilahkan kepada sebelum Office Day tahun 2022 untuk meninggalkan ruang Zoom utama dan memasuki ruang Zoom masing-masing sesuai bidang lomba yang diikuti. Ada link Zoom sudah dibagikan oleh panitia yang bertugas melalui grup WhatsApp peserta masing-masing.
Kepada peserta bertugas kami persilakan. Selamat datang, saya ucapkan kepada peserta yang telah bergabung di room Zoom meeting ini dan diharapkan peserta merename namanya dengan format nomor urut nama peserta. Kepada LO diharap untuk memantau apakah seluruh peserta sudah memasuki room Zoom meeting atau belum. Baik, karena peserta telah memasuki room Zoom ini, mari kita mulai lomba desain PPT pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Mayang, selaku moderator dalam bidang lomba desain PPT di acara Office Day 2022 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang mendaftar di bidang lomba desain PPT. Selanjutnya, setelah ini saya akan membacakan mengenai teknis pengertian dari lomba desain PPT ini. Yang pertama, peserta mempersiapkan divisi yang akan digunakan selama perlombaan, yaitu laptop atau PC dan smartphone. Yang kedua, peserta memasuki room Zoom yang telah disediakan oleh panitia menggunakan dua divisi. Satu divisi digunakan untuk mengerjakan serta mengikuti Zoom. Lalu divisi kedua masuk Zoom dan digunakan untuk menampakkan layar laptop atau PC dan keadaan peserta selama pengerjaan guna memantau panitia. Tiga, peserta akan mendapat materi yang akan dikirimkan 5 menit sebelum perlombaan dimulai melalui WhatsApp group dan Zoom meeting pelaksanaan lomba. Dan yang terakhir, link pengumpulan desain akan diberikan 15 menit sebelum lomba berakhir. Sebelum saya menghitung mundur kepada PJ Lomba, diharapkan untuk share link materi lomba desain PPT di grup lomba desain PPT. Silakan kepada peserta memahami materi yang telah dibagikan. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Baik, saya akan menghitung mundur dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mulai, selamat mengerjakan. Mengingatkan kepada peserta bahwa waktu menunjukkan kurang dari 1 jam. Mengingatkan kepada peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 30 menit lagi. Mengingatkan kepada peserta bahwa waktu kurang 15 menit lagi. Mengingatkan kepada peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 5 menit lagi. Mengingatkan kepada para peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 1 menit lagi dan diharapkan kepada peserta untuk dapat memastikan kembali bahwa jawaban sudah terkirim dan terukur dengan format nama yang sudah ditentukan. Saya akan menghitung mundur pada waktu kurang dari 10 detik. Baik, saya akan mulai menghitung mundur dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Baik, lomba desain PPT Office Day 2022 telah selesai. Terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti lomba ini dengan tertib dan tidak ada kendala apapun. Semoga teman-teman peserta nantinya akan mendapatkan hasil yang terbaik dan dengan mengikuti lomba ini semoga dapat menambah pengalaman teman-teman. Baik, karena perlombaan desain PPT kali ini sudah akhir, maka setelah ini kepada peserta diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom ini dan kembali ke room Zoom utama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Fitri Mayang. Mohon undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang, saya ucapkan kepada peserta yang telah bergabung di room Zoom meeting ini. Dan diharapkan peserta merename namanya dengan format nomor urut underscore nama peserta. Kepada liaison officer, diharapkan untuk memantau apakah seluruh peserta sudah masuk di room Zoom meeting atau belum. Baik, karena peserta telah masuk di room Zoom ini, mari kita mulai lomba disensitif pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Yogi Zaki Asri Nadisa, selaku moderator dalam bidang lomba disensitif di acara Office Day 2022 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mendaftar di bidang lomba disensitif. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai teknis pengerjaan dari lomba disensitif. Teknis lomba yang pertama yaitu peserta mempersiapkan laptop atau PC dan software desain yang akan digunakan. Yang kedua, peserta memasuki room Zoom yang telah disediakan oleh panitia menggunakan dua device, laptop PC dan HP dengan posisi landscape. Laptop atau PC digunakan untuk mengerjakan serta mengikuti Zoom, lalu HP digunakan untuk menampakkan layar laptop atau PC dan keadaan peserta selama pengerjaan guna memantau panitia. Ketiga, peserta dimohon dapat menyiapkan dan memastikan sel internet yang digunakan pada laptop atau PC maupun HP lancar. Yang keempat, peserta dapat memulai pengerjaan disensitif setelah disilakan oleh panitia dengan durasi waktu selama 90 menit. Hasil karya yang kelima, hasil karya dikirimkan dalam format PDF dan dikumpulkan ke link drive yang akan disediakan panitia di room chat. Format nama, folder, dan file yaitu nomor urut, nama lengkap, underscore, asal universitas. Yang keenam, link pengumpulan CV akan ditutup oleh panitia sesuai waktu yang telah ditentukan dan bagi peserta yang terlambat dapat menunggu informasi lanjutan di WhatsApp group. Yang terakhir, apabila terdapat kendala baik teknis maupun non-teknis, peserta dapat menghubungi LO. Baik, kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Baik, saya akan mulai menghitung mundur dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Selamat berlomba. Mengingatkan kepada para peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 30 menit lagi. Mengingatkan kepada para peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 15 menit lagi. Mengingatkan kepada para peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 5 menit lagi. Mengingatkan kepada para peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 2 menit lagi dan diharapkan kepada peserta dapat memastikan kembali bahwa jawaban sudah terkirim dan terkumpul dengan format nama yang sudah ditentukan. Baik, saya akan mulai mundur pada waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Baik, lomba disensitif Office Day 2022 telah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti lomba ini dengan tertib dan tidak ada kendala apapun. Semoga teman-teman peserta nantinya akan mendapatkan hasil yang terbaik dan dengan mengikuti lomba ini, semoga
dapat menambah pengalaman teman-teman. Dikarenakan lomba desain CV sudah berakhir, maka selanjutnya peserta diperbolehkan untuk meninggalkan room ini dan kembali ke room Zoom utama. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Yogi Zaki, mohon undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada peserta yang telah bergabung di room Zoom meeting ini dan diharapkan peserta merename namanya dengan format nomor urut underscore nama peserta. Kepada LO atau liaison officer diharap untuk memantau apakah seluruh peserta sudah memasuki room Zoom meeting atau belum. Baik, karena para peserta telah memasuki room Zoom meeting ini, mari kita mulai lomba olah data pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Ristia selaku moderator dalam bidang lomba olah data di acara Office Day 2022 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang mendaftar di bidang lomba olah data. Selanjutnya, setelah ini saya akan membacakan mengenai teknis pengerjaan dari lomba olah data. Satu, peserta memasuki room Zoom meeting yang telah disediakan oleh panitia menggunakan dua device. Satu device digunakan untuk mengerjakan serta mengikuti Zoom, lalu device kedua masuk Zoom meeting dan digunakan untuk menampakkan layar laptop atau PC keadaan peserta selama pengerjaan guna pemantauan panitia. Dua, peserta memasuki room Zoom meeting dengan hormat penamaan nomor urut underscore nama lengkap peserta. Tiga, peserta mengakses link spreadsheet melalui WhatsApp group maupun room chat Zoom meeting setelah panitia memberikan aba-aba untuk membukanya. Empat, peserta mengakses soal pada folder sesuai dengan nama masing-masing. Lima, soal diberikan pada sheet soal, sedangkan peserta mengerjakan soal pada sheet jawaban. 7. Waktu untuk mengerjakan soal selama 90 menit. 8. Hasil pengerjaan akan tersimpan secara otomatis pada sistem dan akan ditutup apabila waktu sudah habis. Sebelum saya menghitung mundur kepada PJ Lomba Olah Data, diharapkan untuk share link materi di grup peserta Lomba Olah Data. Silakan kepada peserta diperbolehkan untuk membuka link materi tersebut. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, saya akan mulai menghitung mundur dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Selamat mengerjakan. Mengingatkan kepada para serta bahwa waktu menunjukkan kurang 30 menit lagi. Mengingatkan kepada para peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 15 menit lagi. Biar konsisten. Mengingatkan kepada para peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 5 menit lagi. Gak bisa. Mengingatkan kepada para peserta bahwa waktu menunjukkan kurang 2 menit lagi dan diharap kepada peserta untuk dapat memastikan kembali bahwa jawaban sudah terkirim dan tertulis dengan format nama yang sudah ditentukan. Saya akan mulai menghitung mundur pada saat waktu kurang dari 10 detik. Baik, saya akan mulai menghitung mundur dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai.
Baik, Lomba Olah Data Office Day 2022 telah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti lomba ini dengan tertib dan tidak ada kendala apapun. Semoga teman-teman peserta nantinya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan dengan mengikuti lomba ini, semoga dapat menambah pengalaman teman-teman. Karena perlombaan olah data kali ini sudah berakhir, maka setelah ini kepada para peserta diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom meeting ini dan kembali ke room Zoom utama. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Nabila Rizkia. Mohon undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada Dewan Juri dan peserta yang telah bergabung di Room Zoom Meeting ini, dan diharapkan peserta merename namanya dengan format nomor urut underscore nama peserta. Kepada LO diharap untuk memantau apakah seluruh peserta sudah memasuki Room Zoom Meeting ini atau belum. Baik, karena para peserta telah memasuki Room Zoom Meeting ini, mari kita mulai lomba public speaking pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahra Pramesti Putri selaku moderator dalam bidang public speaking di acara Office Day 2022 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat Ibu Roro Kusno Syarifah Diah KSAB MSI, Ibu Kristina Wasiati SPD MHUM, dan Ibu Dewi Nurul LM MPD, serta peserta Lomba Public Speaking Office Day 2022. Langsung saja, saya persilahkan kepada Kak Falas untuk menjelaskan teknis perlombaan bidang public speaking dan diharapkan kepada seluruh peserta memperhatikan penjelasan teknis lomba oleh penanggung jawab lomba bidang public speaking. Kepada Kak Falas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Pala Zagoma, selaku PC Bidang Lomba Public Speaking Bahasa Indonesia. Si pembaca teknis perlombaan Lomba Public Speaking Bahasa Indonesia, sesi mulai secara singkat. Pada saat bersama lomba, yang pertama, lomba dilakukan secara bergantian, yang pertama, siswa mengikuti selesai, serta dipersilakan mendapat submitting dan mengalihkan ke WhatsApp untuk Dewan Juri. Kedua, panitia yang bertugas akan mengadakan dan mengawasi jalannya perlombaan. Yang ketiga, setelah lomba selesai, peserta diminta untuk keluar dari dan beralih ke grup WhatsApp. Dan yang terakhir, apabila semua peserta telah mengikuti lomba public speaking sesi kedua, maka panitia akan mengadakan peserta untuk memasuki meeting dan mengikuti acara baik itu saja untuk baik, terima kasih kepada Kak Falas atas penjelasan teknis lomba bidang public speaking. Selanjutnya yaitu pelaksanaan lomba bidang public speaking dimulai dari peserta nomor urut 1 kepada nomor urut 2 hingga terakhir diharapkan untuk keluar dari room Zoom dan tetap aktif di grup WALO yang telah dibagi untuk menunggu gilirannya dipanggil. Kepada Kak Agustina Palupi diharapkan untuk on cam. Apakah Kak Agustina Palupi sudah siap? Baik, kepada Dewan Juri dan panitia yang bertugas, saya persilahkan.
Sudah. Baik, kepada Dewan Juri dan Panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, selamat siang. Kepada Mbak Agustina, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Kak, kenalin nama aku Mawar dari Semarang. Wes. Mempresentasikan terkait judul yang diambil terkait public speaking ini. Administrasi perkantoran. Iya, suara. Dasku tak wala. Baik, perlombaan sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Agustina Palupi telah menyelesaikan lomba bidang public speaking dan diharapkan kembali ke room Zoom utama. Karena sudah berada di peserta terakhir, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah membersamai kami pada acara Office Day 2020.